Assalamualaikum Geng Biru, jumpa lagi dengan saya Papa Ikhwan di channel Keluarga Biru. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah hotel yang berada di Jakarta Selatan, yaitu Royal Kuningan Hotel. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mengikuti acara Kemenkes dan mendapatkan fasilitas menginap di Royal Kuningan Hotel. Sebelum video dilanjut, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Keluarga Biru untuk subscribe dulu ya channel Keluarga Biru. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian jadi orang pertama yang menonton video-video terbaru dari kami. Oke, yuk kita mulai melihat gimana sih Hotel Royal Kuningan Jakarta ini. Ini dia kamar yang saya tempati, yaitu Deluxe Double Room with Breakfast. Harganya kalau di aplikasi itu Rp800.000. Kamarnya luas banget ya, terus ini juga tempat tidurnya juga luas. Ini sebenarnya buat dua orang, tipe keluarga kayaknya ini ya. Terus view-nya juga bagus, pemandangan kota Jakarta Selatan. Halo, assalamualaikum geng biru, jumpa lagi dengan saya Papa Ikhwan di channel Keluarga Biru. Oke, hari ini saya lagi ada di Jakarta ya, mengikuti acara malam penghargaan publikasi berita kesehatan yang diadakan oleh Kemenkes RI 2019. Nah, ini dapat fasilitas menginap di Hotel Royal Kuningan Jakarta. Kamar saya ini ada di lantai 10 ya, kamar nomor 1006. Kesan saya tidur di Hotel Royal Kuningan Jakarta ini sangat nyaman ya, tempat tidurnya nyaman, terus juga bantalnya empuk, lalu AC-nya itu bisa dikecilin jadi saya nggak kedinginan. Terus juga ada hiburannya, televisi ya, televisi ada apa itu, TV kabel, jadi tadi malam saya muter film-film gitu. Terus untuk kamar mandinya juga bagus, sebentar ya saya ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ini untuk kamar mandi dipisah ya antara untuk mandi, shower dan WC-nya. Di sini WC-nya. Kamar mandinya ada air dingin sama air panas. Cuman kekurangannya itu airnya sedikit bau ya. Gak tahu itu mungkin air ini air daur ulang atau gimana, jadi airnya agak bau dikit. Ini ada fasilitas toiletnya ya. Ini dapat minum dua, tadi udah saya bawa satu. Lalu ini ada toiletnya lengkap. Ada hair dryer juga di sini ya. Buat para wanita cocok ya, kalau habis renang atau kemas ada hair dryernya. Oke, itulah tadi review singkat saya tentang pengalaman menginap di Hotel Royal Kuningan Jakarta. Buat saya hotel ini recommended